Lihat deh. Kok lukisannya mirip gue ya? Iya, benar mirip. Tuh, channel kita yang view-nya udah banyak banget nih. Udah 1 juta. Hah? Emang iya? Iya. Tapi benar nggak sih? Si Popite dapat voucher spesial diskon nginep di hotel di Puncak? Kalau nggak percaya, kenapa semalam nggak lo tanyain sendiri? Zaman sekarang teh banyak yang namanya hoak. Masa iya, hotel semewah itu diskonnya 90%? Gak make sense, satu. Gak masuk akal. Iya, tapi tetap aja. Dapat voucher diskon gede. Itu hotelnya hotel angker. Angker banget lagi. Poppy juga bilang hotelnya itu serem. Makanya dikasih diskon gede. Nih, ada komen dari Misteri Cabi. Katanya, Regis keren banget nih kalau bisa lah sampai nginep di Hotel Puncak 7. Karena horor banget, terus angker ada lukisan lukisan yang serem banget, sama ada penampakan perempuan berkebaya merah. Put, nah serem-serem pisan komenannya. Semalam gue juga baca komennya, katanya di sana tuh pengunjung ada yang sampai pingsan lihat lukisannya tuh pindah-pindah. Mending kalau lukisannya yang pindah. Kalau saya yang pindah gimana? Terus dipindahin ke hutan. Ih, amit. Ya, jangan ngomong sembarangan. Emangnya berani? Justru itu saya nggak berani. Apa saya nggak ikut aja ya? Ya udah di sini aja sendirian. Jangan gitu atuh. Yaudah, live yuk. Yuk. Yaudah yuk. Nah, ini udah. Oke, siap ya? Yuk. Oke, TGS Lovers. Sekarang kita udah bacain komen-komennya. Dan kita sekarang udah mau berangkat ya ke Hotel HPT yang katanya angker banget. Dan kita pengen nge-vlog di sana. Dari semalam, udah banyak nih TGS Lover yang ngasih tahu info-info seputar hotel itu. Makanya kita nanti langsung ke sana. Tungguin ya, pokoknya terus di channelnya. Takut gak sih? Nah, ini ada yang komen nih. Ini dari Bambang Humble. Katanya dia itu pernah nginep di hotel itu. Dan dia itu ngeliat lukisan yang serem banget. Nah, lukisannya itu adalah perempuan yang pakai kebaya merah. Sur? Berarti serem banget atuh ya. Poppy, kamu tuh bikin kaget aja. Kenapa kaget sih? Orang cuma ditepok doang. Sorry, sorry ya gue telat. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, kita mau berangkat nih. Yuk. Oh iya, Pop, udah bawa vouchernya? Ada kok, di tas. Ada, yaudah. Yuk, langsung aja. Yuk, Pop. Aduh, agak mules sedikit ini teh perut. Makanya dari tadi. Tahu. Yuk, Pop, udah, tinggalin aja. Yuk. Sini, Pop, bentar. Nah. Emang cowok-cowok teh tidak pada peka. Saya doang nih pria sejati. Tah. Gusti nu agung saya teh lupa. Tolong pesenin ayam 2 pakai nasi, minumnya es jeruk ya. Si Algis tuh aneh banget ya. Perutnya lagi sakit loh. Masih sempet-sempetnya minta makanan. Ya emang kayak gitu. Sur. Sur. Kenapa? Ada yang aneh? Enggak ada yang aneh, cuman gue bingung aja. Ini kafe seunik ini, nggak ada pengunjungnya sama sekali. Sepi banget. Justru itu, Sur. Itu yang dicari sama traveler. Tempatnya sepi, tenang, terus juga deket lagi sama wisata. Jadi kayak tempat-tempat sembunyi gitu loh. Iya juga sih, tapi ini nggak ada orang. Sur. Kenapa tuh? Bersin. Sorry, hidung gue gatel. Iya. Gak apa-apa, belum. Yaudah, kita makan. Makan yuk, biar kenyang dulu. Iya. Ayo. Duluan. Tangan aja. Kenapa tuh? Gak tahu tuh.
Lihat deh. Kok lukisannya mirip gue ya? Iya, benar mirip. Iya. Lu pernah kesini kali? Enggak pernah. Gue aja nggak tahu ini di mana. Coba Sur, lu coba pegang. Siapa tahu indra keenam lu bisa tahu gitu kenapa lukisan itu mirip gue. Coba Sur. Sur. Duduk, Sur. Pak. Maaf, Pak. Bapak yang punya kafe ya? Kita mau mesen makan, Pak. Pak. Maaf. Bapak tuna bicara ya? Akhirnya cita-cita saya teh tertuntaskan. Jadi merinding gini ya. Padahal hal seperti ini teh harus tenang. Apa ini? Kain merah. Kenapa lagi? Bis, kenapa sih? Ada kebaya merah. Ada hantu kebaya merah. Hantu kebaya merah? Apaan sih lo? Iya, bener di toilet. Serius? Beneran. Beneran tuh? Iya. Nah, kayak gini pisan. Kayak gini. Apaan sih, ini kan lukisan, guys? Iya. Iya, tahu ini lukisan. Tapi hantunya tuh kayak gini, persis pisan. Yaudah kita pastiin ke toilet. Ayo. Ayo. Ini juga saya celana ketinggalan. Ya lu, buru-buru. Pak, punten ya, Pak. Punten, Pak.